ya. Ini udah pacar-pacar, ini punya kreatif. Tadi mau beli teh. Ini di Lumpia Gang Lombok nomor 11. Hai guys, sekarang aku sama kreatif di tempat warung makan asam asam Korin. Enak gak? Enak. Enak nih, asam-asam campur daging dan lalai. Itu namanya Saparilla. Ini warungnya dia di Jalan Karanganyar, deket SMA Loyola Semarang. Karena aku lagi gak enak badan, aku minumnya teh panas guys. Jemput. Hai guys, sekarang kita lagi ada di Es Dawet Durian Peburan. Kondisi warga terkini lagi masih ngantri. Tuh, warga-warga ngidem durian panasan. Ini dekat daerah kampus Undip guys. Kalau kalian mau kesini harus siap ngantri ya. Sabar-sabar. Tuh. Guys, kita sudah dapat tempat duduk. Ini esnya. Tulis durian. Kita nambah porsi durian karena biar enak banyak durian. Ya semua story ini mereka. Ini tempatnya nih. Antriannya nggak parah-parah. Hai guys, kita udah sampai Rawang Sewu. Kita mau masuk sebelah sana, karena tadi kita masuk dari ujung yang satu, ternyata bukan pintu masuk. Tuh, Semarang seger banget udaranya kalau nggak kena panas. Ya, kita udah dapat tiket. Sekarang kita mau masuk guys, nih. Monumen, Loko Uap, mulainya di dalam sana. Tuh. Tapi guys, kita ke lantai 2. Lagi ada event jadi agak ramai nih. Warga, kita naik ke lantai 2. Buat foto-foto di pintu-pintu yang lebar selebar harapan Anda. Kita lihat ya, banyak banget. Tuh, ada event. Tuh, warga banyak acara di sini. Tuh, banyak banget manusia. Karena pasti ramai dan banyak cendol-cendol manusia. Kita ke bawah. Mana tadi lusing? Oh, tangganya tadi di dalam. Kita mau ke bawah, guys. Karena nggak enak banget jalan-jalan lagi diare. Masuk angin. Yuk, kita turun. Guys, kunjungan ke Lawang Sewu selesai. Kita ke Toko Un sekarang untuk makan es krimnya yang terkenal itu. Kalau kalian mau chill-chill di sini, bisa banget. Makan kita udah datang, guys. Nih, ada es krim home rice ini yang udah dicuak. Bitter balen ini aku lupa ini pakai daging. Selada daging. Ini tempatnya di pojok biar lebih. Ini guys, Toko Un dalamnya kayak gini nih. Kalau kalian mau kesini opsinya banyak, ini banyak pastry-pastry dan segala macam. Sekarang kita mau pulang karena aku udah gak sanggup jalan-jalan. Terima kasih kreatif. Oke, kita akan ke hotel guys karena aku udah tidak sanggup lagi. Assalamualaikum abang. Oke, okay. Wah, selamat datang di kamar. Guys, ini kamar mandinya. Untuk hotel harga 700.000. Ini seperti ini. Ada hair dryer tapi ditaruh di sini. Nah tadi, hair dryer. Nah, tarif ini kamarnya. Amenities segini. Nih. Iya, ini kamarnya twin. Nanti kita mau keluar, tapi aku mau istirahat karena aku yang. Guys, kita mau sarapan dulu. Kita mau milih apa nih makanannya? Banyak yang belum di restock guys. Ini omelet. Soto Banjar. Nyebar gini. Ini
sosol gorengnya, ini sosis sama telur. Yuk minum dulu. Guys, kita di kolam renang nih. Jam segini udah banyak warga yang berenang. Ini udah kesiangan banget. Harusnya tadi jam 6 ikut kereti bisa foto di sini. Tuh. Ih, bagus tau. Harusnya tadi pagi aku ikut ya. Nih, view-nya kota Semarang lagi. Next time lah ya kesini lagi. Ini view dari tempat chill. Kelihatan view kota Semarangnya, guys. Nih. Liatin ya. Tuh. Semarang City from above.